Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihin asla'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'ashi ulumi syidaraini amin. Faslun fi alamatil khairi. Ini pasal tentang tanda-tanda kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, alamat sabri, tanda-tanda sabar adalah husnus sarirati indallah, bagus hati di sisi Allah. Ya. Atau bahasa lain, berhati baik ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan su'uzun ya. Tidak su'uzun, jadi selalu baik. Allah tetapkan kita ya, walaupun rasanya menurut kita pahit, sesungguhnya manis ya. Ya, duit susah, badan sakit, ya, urusan khusyut, ya, khusnuzan selalu sama Allah. Jangan susah, khusnuzan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang sulit harta, insya Allah ntar mudah. Yang penting apa? Kita sama Allah berusaha takwa, berusaha takwa, berusaha takwa. Allah enggak mungkin ingkar janji. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan ragu dengan janji itu, janji Allah. Siapa yang takwa, Allah akan berikan solusi setiap masalah dan jalan, dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Begitu. Jadi jangan pernah kita su'uzon kepada Allah, baik sangkaan. Wa husnul khidmati, bagus melayani. Khidmat baik ya, bagus melayani. Khidmat kepada Allah berarti apa? Ibadah yang baik. Khidmat kepada orang tua ya, apa yang bisa kita bantu buat orang tua, kita bantu. Khidmat kepada guru, apa yang kita bisa, kita berikan. Yang kita mampu, kita kasih. Yang terbaik kita kasih. Nah, itu bagusnya khidmat. Itu kalau ada orang ini ya, berhati baik kepada Allah, berbagus khidmat ya, kepada yang tadi, orang tua, guru dan sebagainya, itu tanda orang itu mempunyai kebaikan. Ya Ali, wahai Ali, lil mukmini salasu alamatin, bagi orang mukmin mempunyai tiga tanda. Bughdul mal, benci sama harta. Kita senang sama harta. Ada yang benci sama harta. Ya. Ini kalau harta yang bisa membuat kita lupa diri kepada Allah, kita benci. Tapi harta yang membuat kita ingat kepada Allah, nah, kita cinta. Oleh karenanya, buktikan kita cinta kepada harta yang membuat ingat kepada Allah, yaitu kita sedekah. Sedekah. Sifat wali-walinya Allah, harta udah seperti tanah, gampang aja baginya. Gampang aja kasihnya. Semakin kita kasih harta sedekah, semakin banyak kita punya harta, keberkahannya banyak.
apalagi kita kasih orang tua. Orang tua tadi yang tiga, orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang mengajarkan agama kita, itu orang tua. Kata Imam Ghazali, yang paling tinggi yang ngajarin agama kita. Terbukti, kata ya, dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Irsadul Ibad, ya, Nasoil Ibad, ya, kalau kita sedekah sama ulama, ya, sama guru ulama, berapa ganjarannya? 900. Kalau sama orang tua 100 ribu. 100 ribu. Sama ulama 900. Gitu. Masya Allah. Itu menandakan bahwasannya ulama lebih tinggi. Makanya saya kalau tawasul, saya guru dulu, karena begitu lebih tinggi, baru orang yang melahirkan kita. Dan kita pun sebagai orang tua, kalau anak kita punya guru, jangan cemburu sama gurunya. Kita lagi merentahin mama orang tua, anak kita suruh ke warung, suruh pergi, lalu anak kita disuruh juga sama gurunya. Kita orang tua, ah, sana lu sama guru lu aja kita turutin, ntar bapak suruh yang lain aja. Walaupun kita boleh ngocek, gak apa-apa. Kalau anak kita ya soleh, dia belajar sama guru, kita beruntung gak? Beruntung. Nolongin kita gak? Nolongin kita sebagai orang tua. Banggain kita enggak? Banggain. Itu. Jadi anak kita itu bisa bernilai daripada gurunya. Makanya kita ya khidmat sama tiga orang tua ini. Khidmat sama tiga orang tua ini. Apalagi orang yang mengajarkan agama kita. Masya Allah ya. Wa mukdun nisa'i, dan cinta, dan benci sama perempuan. Kita cinta sama perempuan. Maksudnya benci ya yang haram ya. Kalau yang ya wajib dicintain ya. Yang boleh dipegang istri wajib kita cintai. Jangan benci, terbenci sama bini lagi. Bukan begitu pengertiannya. Wa bughdul kalami fi a'radin nas, benci bicara ya pada kehormatan-kehormatan manusia. Enggak mau bicarain kehormatan orang. Ya, kalau bicara paling ya yang sesuatu yang boleh. Lebih dari itu enggak cukup. Yang ini enggak boleh diomongin. Yang ini boleh, yang ini enggak boleh. Umpama kita dizolimin sama dia, sama orang. Nah, kita omongin tuh, kita adukan. Saya dikata gini, emang tuh dia tuh kemarin aja begini, kemarin aja gitu. Itu jangan. Yang ini aja cukup. Ya Ali wa ya Ali lil akili salah su'alamatin, bagi orang yang berakal mempunyai tiga tanda. Al isti'anatu bidunya alal akhirati, minta bantuan dengan dunia atas akhirat. Maksudnya apa? Dijadiin dunia ya sebagai bantu untuk mencapai akhirat bahagia. Ad-dunya mazra'atul akhirat, digituin. Jadi punya duit dibuat sedekah, punya ilmu nah, dimanfaatin, diamalkan, disedekain. Punya pikiran disedekain. Jadiin dunia nih sebagai ya menuju akhirat selamat. Wahtimalul jafa'i, dan ya tabah terhadap perlakuan kasar ya. Tabah perlakuan kasar, ini tanda orang yang cerdas. Dia diperlakukan kasar, dia tabah.
dijelek-jelekin tambah, yang marah orang. Ya. Kita dijelek-jelekin sabar aja, biar aja. Ntar orang yang marah, malaikat yang marah, itu urusan dia sama Allah dah. Ya. Wasabru al syada'id, sabar atas segala kesusahan, sabar sama kesusahan, sabar. Tanda orang yang berakal. Kita enggak selalu senang, ada aja masa-masa yang susah, sulit. Masa-masa sulit. Sabar. Walil alimi salasu alamatin, bagi orang alim mempunyai tiga tanda. Sidqul kalami, benar omongannya, jujur omongannya. Jadi orang alim itu jujur. Kalau ada orang alim pembohong, ini enggak benar nih. Ya, bahasanya apa? Mafia. Mafia. Oknum ini, oknum. Wajtinabul harami, dan menjauhkan yang haram. Ini orang alim sikapnya begitu, jauhin nama haram, enggak mau melakukan yang haram. Wa tawadhu, dan tawadhu, orang alim tawadhu rendah. Nih. Apalagi sampai tawadhunya orang mengira dia bodoh. Nah, ini jadi dah tawadhunya. Sampai mengira orang ini orang bodoh. Apalagi sampai dikatain, dikecilin, diina. Oh, ini jadi tawadhunya. Jadi banget tawadhunya dah, hebat. Nah, kita hati-hati tuh kalau ada orang yang kayak begitu tuh. Ya, jangan sembarangin. Kan ada orang begitu, dia mah anak kemarin sore. Gue tahu bagaimana. Saking tawaduknya tuh orang sampai dikatain kayak begitu. Walil taqi, dan bagi orang yang bertakwa, salah su alamatin, mempunyai tiga tanda. Ya takil kadhiba wal khubasa, dia takut akan berdusta, bohong, dan khubasa, ya bertindak buruk. Takut. Orang yang takwa tuh takut bohong, takut. Jadi kalau ada yang bohong, ente bicara ini, enggak, saya enggak ngomong, dia berdosa, ini bukan orang takwa. Ya. Bukan orang takwa. Fajir namanya. Suka seneng, ya, tekun. Dia berbuat ya dosa. Wa jalisa syarri, dan dia takut kepada teman duduk yang buruk. Teman duduk yang buruk. Ya, teman yang buruk. Ya, takut dia enggak mau berteman sama yang buruk. Ya, jauhin yang buruk. Karena berapa banyak orang gara-gara teman, ya, dia berbuat buruk, temannya berburuk karena temannya berbuat buruk. Dan berapa banyak orang baik, ya, disangka buruk sama orang yang dia itu duduk sama orang yang buruk. Sebenarnya beliau orang mulia, orang baik, tapi berbuat yang buruk lantaran apa? Temannya buruk. Dia berada di lingkaran buruk. Hanya kesian, ya. Nama baiknya jadi tercoreng. Wa yada'u syatrul halali makhafata an yaqa'a fil harami, dan dia meninggalkan bagian yang halal karena takut jatuh di dalam keharaman. Ditinggalin tuh, ya. Halal, padahal halal, tapi karena takut jatuh dalam haram ditinggalin. Ini kalau berbuat ini takut nanti jadi berbuat haram, nah, mending ditinggalin aja deh. Enggak mau kerjain. Hati-hati yang begitu. Jadi ulamanya hati-hati sekali. Masya Allah, hati-hati sekali. Ya Ali wa ya Ali, lisidqi salasu alamatin, bagi benar, ya, jujur ada tiga tanda. Kitmalul ibadati, menyembunyikan ibadah. Ini benar nih. Ibadah disembunyiin benar. Wa kitmanus shadaqati, menyembunyikan shadaqah, benar nih.
Wa kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Benar. Umumnya orang ya ditampakin ibadahnya, ditampakin sedekahnya, umumnya begini. Ditampakin musibahnya. Kalau kena musibah ngomong-ngomong ya. Masyaallah. Ente sakit ya? Enggak. Alhamdulillah sehat. Sehat. Masyaallah. Padahal lagi sakit. Ya, masyaallah. Tapi dia bilang alhamdulillah ada ini doang sih sakitnya nih. Masyaallah. Ini aja sakitnya. Doainnya. Tapi semangat terus dia. Masyaallah. Ada saya punya jamaah. Ustaz kemarin tahu iya celakanya enggak apa-apa. Sakit ya enggak. Padahal habis celaka nih, Mang. Hah? Apanya? Dia tetap dia bilangin, tapi dia menganggap ringan aja. Iya nih, enggak apa-apa. Iya, itu kemarin sedikit doang enggak apa-apa. Kan kita biasanya apa? Membesar-besarkan ya. Lebay bahasa sekarang itu. Masyaallah. Iya. Panasnya kemarin panas banget, ya Allah, panas banget sampai dalam biasa aja nah. Gitu. Bukan berarti enggak sebutin, tapi enggak lebay deh. Doanya itu bagus, minta doanya. Dan kita memang mesti begitu, minta doanya. Kisah sakit minta doanya. Doain saya. Kenapa? Yang jelek tuh lagi sakit masih nasihatin orang aja. Ada pernah saya datang kepada orang lagi sakit. Masuk rumah sakit. Udah badannya udah kulit sama tulang. Bukan diminta doanya malah nasihatin yang hidup. Nasihatinya kenceng. Astagfirullahaladzim. Kata saya nih orang sebegini sombongnya ya. Jangan kayak begitu. Kalau kita sakit minta doain. Sekalipun sama anak kecil. Apalagi sama ustaz, apalagi. Ya. Jangan kita udah sakit, kita masih nasihatin orang aja. Ya, Pak, nasihat itu bagus. Cuma dia lupa diri. Enggak ada kerendahan di situ. Minta doanya, doain saya, masyaallah. Rendah namanya kita. Ulama aja beliau enggak nasihatin kecuali kita minta nasihat. Ulama-ulama dulu begitu. Datang kepada ulama itu minta diberi wasiat. Nah, baru ulama berikan wasiat. Berikan nasihat. Apa nasihat kiai buat saya nih kira-kira? Nah, baru keluar tuh nasihatnya. Itu ada orang kayak begitu yang enggak lama dari itu meninggal dunia. Nauzubillah, subhanallah, nauzubillah min zalim. Betapa keras dia punya hati. Ah. Ya'ani wa ya'ani walil abidi salasu alamatin, bagi orang yang ibadah mempunyai tiga tanda. Yamkutu nafsahu wa yuhasibuhu. Ya. Bagi seorang abid, orang yang ya menghambakan diri kepada Allah, orang yang ibadah kepada Allah mempunyai tiga tanda. Benci kepada nafsunya dan muhasabah, selalu memeriksa dirinya. Diperiksain dirinya. Wa yutilul qiyama baina yadayhi ta'ala,
memperpanjang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ibadah. Tanda abid, tanda abid, dia benci sama nafsunya dan selalu muhasabah terhadap nafsunya. Ya. Dan memperpanjang berdiri di hadapan Allah. Salatnya banyak. Masyaallah. Kita salatnya dikit banget ya. Wa li salihi salasu alamatin, bagi orang soleh mempunyai tiga tanda. Yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali salih. Yuslihu, ya, memperbaiki hubungan di antara Allah dan di antara dirinya dengan amal soleh. Jadi memperbaiki hubungan kepada Allah dengan amal soleh, itu tanda orang yang soleh. Wa yuslihu dinahu bil amali, dan dia memperbaiki agamanya dengan beramal. Dia perbaiki. Wa yardha linnasi ma yardha li nafsi, dia ridha kepada manusia apa yang dia ridha kepada dirinya. Jadi apa? Enggak nyakitin orang. Orang ya, dia enggak mau dicela, dia enggak cela orang. Orang dia enggak mau difitnah, dia enggak mau fitnah orang. Orang yang soleh. Berarti kalau ada orang suka fitnah orang, suka mencela orang, itu belum soleh. Bukan orang soleh. Sekalipun, maaf, ustaz sekalipun, kiai sekalipun, kalau suka mencela, menghina orang, belum soleh. Ya. Sekalipun bukan kiai, orang biasa, tapi dia, ya, menjaga batinnya, menjaga mulutnya dari mencela orang. Selalu beramal baik, memperbaiki hubungan dengan Allah dengan amal soleh, memperbaiki amalnya, agamanya dengan amal soleh. Dia ridho terhadap manusia seperti apa yang diridho kepada dirinya, sama orang itu menjadi soleh. Sekalipun bukan ustaz, bukan kiai. Jadi kita bisa menjadi orang soleh walaupun bukan kiai. Ulama pun bisa menjadi ulama dunia. Ya, ulama juga bisa menjadi ulama dunia. Kata Imam Ghazali kan begitu. Ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Udah sama-sama kiai. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bahkan kata Imam Ghazali kemalam, semalam ya, malam Jumat kita ngaji, ya ulumuddin, masih bagusan polisi daripada ulama dunia. Iya. Masih bagusan polisi daripada ulama dunia. Masya Allah. Jadi dia berlindung kepada Allah dari polisi. Ya. Kemudian dinasihatin, sesungguhnya ada yang lebih jelek daripada itu, yaitu ulama dunia. Yang lebih jelek daripada polisi, yaitu ulama dunia. Makanya ketika ada ulama, ya, serakah sama uang, ya, sama kedudukan, sama pangkat, itu gak dihormatin lagi sama pejabat. Tapi ketika ada ulama yang kagak kemaruk dengan dunia sama uang, dia dihormatin banget. Dihormatin banget. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, wali sa'idi, bagi orang yang bahagia salah su alamatin, ada tiga tanda. Kutul halal, kutun halalun, makanan pokok yang halal. Wa mujalasatul ulama, duduk-duduk sama ulama. Ini bahagia kita duduk sama ulama, duduk sama ulama, makan yang halal. Wa salawatul khamsu, salat lima waktu ma'al imami, serta imam. Salat lima waktu serta imam berjamaah. Itu orang bahagia. Bahagia nih. Orang makannya halal, duduk sama ulama, ya. Salat lima waktu berserta imam, bahagia. Kutun halalun, mujalasatul ulama, as-salawatul khamsu ma'al imami, bahagia.
Sa'in. Tiga. Ya Ali wa ya Ali walil mu'mini salasu alamatin, bagi orang mukmin mempunyai tiga tanda. Yubadiru fi ta'atillah, segera dalam taat kepada Allah Ta'ala. Orang mukmin segera taat sama Allah. Wa yajtanibul ma'arima, menjauhkan yang haram. Wa yuhsinu ila man asa ilaihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu orang mukmin begitu. Jangan dijahatin, marahnya segitu banget gitu ya. Iya. Ya, dia maafin. Oh, enggak apa-apa. Ya, kalau dia masih berbuat jahat juga, entar malaikat yang balasnya. Ya ani wa ya ani walis sakhi salasu alamatin, bagi orang dermawan mempunyai tiga tanda. Al-afu indal maqdirati, maaf ketika berkemampuan untuk membalas. Ya, maaf, memaafkan orang ketika berkemampuan untuk membalas. Dia maafin, ah oh, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini sakhi. Lihat orang-orang sakhi itu begitu, dermawan sikapnya. Wa ikhrajuz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa hubbus sadaqati, cinta sama sedekah. Sedekah, cinta sama sedekah. Ya. Sedekah, lagi punya duit banyak, sedekah banyak. Punya sedikit, sedekah dikit. Ntar buat bini, anaknya enggak ada. Jadi duitnya banyak, sedekah banyak. Duitnya dikit, sedekah dikit. Artinya apa? Jangan kagak pernah sedekah. Jangan kagak sedekah. Sedekah. Jangan enggak sedekah. Masya Allah, nggak bakal habis kita sedekah, nggak bakal habis. Banyak banyak, apalagi yang tiga orang itu, tiga yang tadi itu ya. Kepada tiga orang orang tua, ya, orang tua yang tiga tadi, masya Allah, bahagia tuh kita sedekah sama orang tua. Ya. Orang tua yang mengajarkan agama kita, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan pasangan hidup kita. Itu jangan sampai enggak sedekah banyak sama beliau. Sama beliau, beliau itu sedekah banyak yang kita mampu. Apaan yang kita bisa kasih buat beliau? Ngamalin ilmu gitu. Masya Allah. Wa ikhrajuz zakah, ya ani wa ya ani wal halimu salasu salamatin, bagi orang yang hilim mempunyai tiga tanda. Hilim, hilim itu sabar. Diperbuat buruk dia berbuat baik. Hilim, dia dijahatin tapi dia baikin. Hilim, dia dicemberutin tapi dia senyum. Ya. Tetangganya enggak bahagi tapi dia bahagi. Ya. Hilim, tandanya ya siluman koto ahu, ini dia. Dia menyambung orang yang memutuskan dia. Saudaranya enggak pernah datang ke rumahnya, dia datang. Subhanallah. Ya, saudaranya enggak pernah datang, dia datang. Ya, nah, kita jangan sampai sama saudara enggak datang lebaran ya. Walaupun sebenarnya lebaran Pak enggak, silaturahmi itu enggak mesti lebaran, tapi itu momen yang sangat bagus, itu bagus, budaya yang bagus. Ya, harus kita lestarikan ya. Jadi lebaran jangan sampai enggak datang. Ya, jangan sampai enggak datang sama saudara. Apalagi orang tua yang tadi tiga, ya, orang yang melahirkan kita, yang melahirkan ibu kita, yang mengajarkan agama kita. Lebaran jangan kagak datang,
ya. Tuh lebaran jangan kagak datang. Di situ tanda cinta kita. Saya sama santri itu suka memberikan nasihat kepadanya, kamu pulang ke kampungmu masing-masing, jangan sampai enggak lebaran sama orang yang ngajarin kamu Quran, Iqra, datang ya. Jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Kenapa tuh orang tua? Lebaran Pak, kita ke rumah siapa tuh? Yang pertama. Pasti orang yang kita paling cintai. Siapa dia? Orang tua kita. Jadi kalau ada orang enggak datang ke rumah kita, kita bisa takar cintanya dia sama kita. Jadi takar orang cinta kita. Dulu saya masih anak muda, kalau ke rumah guru hari pertama. Orang tua, semua orang tua hari pertama. Pas udah punya bini, jadi mengakuri, mengkondisikan dengan keluarga istri. Ya. Mengkondisikan, bagaimana? Kalau udah punya bini kan beda ini. Udah punya bini beda. Nggak enak sama mertua itu. Yang jelas jangan sampai enggak didatengin tadi. Karena siapa yang kita datengin yang pertama, itu adalah orang yang paling kita cintai, biasanya begitu. Ini lebaran hari pertama, baru seminggu udah ke Ragunan. Astagfirullahaladzim. Lebaran ke rumah teman. Teman bagus Pak, cuma saudaranya belum didatengin. Ini jangan sampai kayak begini, enggak bagus. Walaupun enggak dosa, tapi enggak bagus. Saudara enggak disamperin, temannya samperin. Abangnya belum disamperin, encingnya belum disamperin. Apalagi gurunya enggak disamperin. Na'udzubillah, sowan. Masya Allah. Saya punya adik ipar, dia kalau lebaran tuh ke gurunya tuh, walaupun ke Jawa, jauh banget tuh ke Jawa dia. Samperin gurunya. Walaupun di Jawa, di lebaran juga. Masya Allah. Walaupun naik pesawat, pesawat. Nah, itu orang yang ngerti ilmu. Jangan sampai kita lebaran kagak bersilaturahim. Apalagi sama tiga orang ini. Orang tua tiga ini yang ya, melahirkan kita, melahirkan pasangan hidup kita, istri kita, melahirkan istri kita yaitu ibu bapaknya, dan guru yang mengajarkan agama kita. Jangan sampai enggak datang, datang. Wajibin diri kita. Ya. Wa yu'ti man haramahu, dan dia memberikan orang yang tidak memberikan kepadanya. Wa ya'fu amman zalamahu, dan memaafkan daripada orang yang berbuat zalim kepadanya. Ini maaf ya. Ini tanda orang hilim. Jadi kalau pengen jadi hilim ini, ini tanda wali min auliyaillah. Jadi wali itu selalu menyambung keluarganya. Ya. Wali itu selalu menyambung keluarganya. Maka jangan sampai jadi ustaz, ya, jadi ustaz lebaran kagak sama saudara. Jangan sampai nih, abangnya juga kesamperin, apalagi adiknya juga samperin, encingnya juga samperin. Walaupun ngajinya rajin, belum jadi ustadz, apalagi kiai, belum jadi yang kayak begitu. Maksudnya yang beneran gitu ya, belum jadi hilim, masih marahan sama saudara. Jangan. Biar saudara kita kayak begitu sama kita, kita jangan kayak begitu. Kita datang tetap ke rumahnya. Kok rasanya sebel, jangan lama-lama begitu. Jangan lama-lama, kalau misalnya sebel, yang penting kita udah datang penuh maaf hati kita. Biarin aja kayak begitu, kita jangan datang. Masya Allah, itu baru hebat. Hilim.
itu tanda di antara sifat-sifat wali begitu. Ya, nyambung orang yang mutusin dia. Wa yu'ti man aramahu, dan dia memberikan orang yang enggak beri. Dia enggak beri, dia kasih. Dia enggak beri, dia kasih. Sifat wali beri, 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 beri. Bahkan sekali-sekali kita beri sesuatu yang paling bernilai buat kita. Apaan kira-kira? Yang paling bernilai buat kita apaan? Duit. Yang dikit apa yang banyak? Yang banyak. Itu sifat wali. Makanya kalau wali, duit sama tanah sama. Maksudnya enggak dikumpitin aja enggak gitu. Biasa aja. Biasa aja duit. Dan selalu memaafkan orang yang menzaliminya. Walaupun orang enggak minta maaf sama dia, dimaafin. Sifat wali gitu. Makanya tentang hilim ini kata Nabi, kadal halimu ayyakunan nabiyan. Hampir saja orang ilim itu nabi. Kalau bukan di bawah nabi apa dong? Kalau bukan nabi di bawahnya apa namanya? Wali. Jadi ilim itu sifatnya wali, dan boleh jadi orang ilim adalah wali min awliya illah. Jadi kalau ada orang bersifat seperti ini nih, masya Allah, sama saudaranya baik banget, dan saudaranya udah kurang ajar banget, tapi dia baik. Tapi dia baik, ya Allah. Dia udah ngeluarin duit ratusan juta, puluhan juta, ya, satuan juta. Tapi enggak pernah marah dia sama saudaranya, terus aja dibagi duit aja saudaranya. Rumus berpikirnya bagaimana? Rumus berpikirnya mau enggak kira-kira ente jadi dia? Dia jadi ente. Mau enggak kira-kira? Tuh, Bang Haji. Bang Haji umpama alhamdulillah duitnya banyak. Punya adik duitnya sedikit, utangnya banyak, ratusan juta. Ya. Ratusan juta. Nah, kemudian Bang Haji dimintain duit sama adiknya umpama minta duit, Bang Haji punya duit, bagi jangan. Ayo. Bagi. Bagi. Kalau bini ngomel, ngomel ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Baginya pelan-pelan. Dia minta 1 juta, bagi. Kita punya. Dia minta 4 juta, bagi. Dia minta 5 juta, bagi. Dia minta 10 juta, bagi. Kita masih banyak duit kita, umpama. Kita punya duit ratusan juta. Dia minta segitu, bagi jangan. Bagi. Hati-hati ya, besok diuji. Hah? Hah? Sekali. Berkali-kali. Besok dia datang lagi. Tapi duit kita banyak, Bang Haji. Yang pegang bini. Ya. Yang pegang bini lain lagi tuh. Lain lagi tuh, iklan lagi judulnya. Ini yang pegang kita, duit kita ratusan juta. Dia minta segitu, terus minta, terus minta. Ayo, bagi jangan. Bagi, kenapa? Duit kita masih banyak. Dia minta enggak kurang. Dia minta enggak kurang. Nah, apa rumus berpikirnya tadi? Mau enggak ditukar kira-kira? Bang Haji jadi dia. Dia jadi Bang Haji. Lalu dia nih selalu bagi. Ya. Selalu bagi apa yang Bang Haji minta. Mau enggak begitu kira-kira? Pasti enggak mau kita. Yang begini aja biar dah, saya selalu bagi terus nggak apa-apa dah. Ah, yang penting duit kita banyak. Kecuali kita nggak punya duit baru. Begitu. Pola berpikir kita begitu, Pak. Jadinya kita mau beri. Kenapa tadi pola berpikir kita begitu? Mau nggak dibalik? Nah, bersyukur kita sama Allah dikasih kayak begini, bagi. Jangan kita pelit banget sama saudara. Masya Allah.
Itu ada orang kayak begitu. Itu ada orang kayak begitu. Masya Allah. Sampai saudaranya gregetan. Bininya gregetan juga, tapi bininya dibebein. Baik bininya. Bininya lah gode-gode aja deh bininya lah. Ya, aduh ya Allah ya Allah, Masya Allah. Udah puluhan juta sampai ratusan juta. Sampai ratusan juta. Itu asli beneran. Tapi selalu dibagi terus, dibagi terus. Pola berpikirnya ya, rumus berpikirnya tadi. Mau enggak ditukar? Enggak mau. Ya udah selesai, enggak mau. Kenapa? Duitnya banyak, ratusan juta, kecuali duitnya enggak banyak baru. Kalau mau jadi wali begitu ya. Mau jadi wali pelit banget. Masya Allah. Duitnya numpuk aja. Ya Allah. Mati banyak banget ninggalin. Belum jadi. Masya Allah. Itu hilim. Sifat hilim kayak begitu. Masya Allah. Jadi kita sama saudara Pak, Ibu sekalian, jangan sampai ya enggak bersilatur rahim, jangan sampai. Biar dia kayak begitu, kita jangan. Maafin aja. Maafin aja. Ya, maafin aja. Lagi pembagian waris umpama kemarin dia udah jualin kebun baba. Ya, udah berapa kali jualin kebun baba, ya Allah. Ya, lalu pembagian warisan. Ya. Kalau yang marah bilang, lu mah udah dapat dulu kemarin, gak usah dapat bagian. Jangan, tetap. Yang dulu-dulu, sekarang-sekarang. Yang dulu-dulu, sekarang-sekarang. Keberkahan gak bakal ketuker, Pak. Keberkahan gak bakal ketuker. Itu orang yang berbuat begitu sama orang tua, bakal susah sampai mati. Kalau itu boleh jadi susah sampai mati. Itu banyak contohnya yang begitu. Nah, kita enggak usah iri sama saudara yang kayak begitu. Baik aja sama saudara yang kayak begitu. Itu urusan dia sama orang tua, urusan dia sama Allah. Kita sama saudara berbaik aja, udah baik aja sama saudara. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada saudara kita datang ke rumah. Orang susah saudara kita, abang adik kita, umpama siapa, bagi duit. Besok dia datang lagi, bagi lagi. Kita punya, kita banyak punya. Kecuali kita enggak punya. Kita punya. Kalau kita enggak punya, ya baru dah, ya. Nah, kalau kita enggak mau bagi padahal kita banyak, ayo kita berpikir seperti tadi. Mau enggak kira-kira kalau ditukar takdirnya? Ente jadi dia, dia jadi ente. Ya. Mau enggak begitu? Enggak mau. Makanya bagi udah, orang duitnya ente banyak kok. Kecuali ente enggak punya duit. Ya. Iya. Ini abang sama adik kita aja segitu aja udah. Abang sama adik. Abang adik siapa lagi yang bantuin? Bukan, kalau bukan kita, kecuali orang lain dah ya. Jauh itu lain dah. Ini abang sama adik kita. Kalau bukan kita yang bantuin siapa lagi? Ya Ali, wahai Ali, wali saburi salah su alamatin. Bagi orang yang sabar mempunyai tiga tanda. As-sabru ala ta'atillah ta'ala. Sabar atas taat kepada Allah Ta'ala, sabar. Was-sabru ala musibatin, sabar atas musibah, sabar. Was-sabru ala qada'illah, sabar atas qada Allah Ta'ala, sabar. Masya Allah. Nih, yang paling berat adalah sabar atas musibah. Kita musibah Pak, kita enggak ada sangka. Ya, belum lama saya jatuh dari bangku. Allahu Akbar ya Rasulullah. Siapa yang kira saya jatuh dari bangku? Santri kasih saya, bangku udah patah. Astagfirullahaladzim. Bangku udah patah. Ini berasa banget di belakang nih. Berasa belakang, berasa banget. Jatuh ke jengkang gitu. Allahu Akbar ya Rasulullah. Ini kadang-kadang berasa juga nih.
seret begitu-begitu kadangnya. Jadi buntutnya buntutnya itu. Tulang tunggir ekornya, tunggirnya. Berasa Allahu Akbar masyaallah. Mudah-mudahan enggak apa-apa ya. Amin ya. Itu musibah. Siapa yang bisa tahu itu? Ya Allah ya Rasulullah. Musibah begitu aja. Musibah. Musibah. Siapa yang bisa tahu? Enggak tahu itu. Masya Allah. Kita enggak mau jatuh, enggak mau jatuh gimana? Masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Jadi udah gimana itu? Udah musibah, kita enggak bisa berhindar dari musibah, enggak bisa. Saya waktu itu Pak dibagi singkong sama santri. Singkongnya gede banget Pak, sampai kayak paha. Jadi kita sedikit gergetan gitu ya. Seneng gitu. Lihat singkong gede banget. Dia bawa dari Blitar. Dari kampung abangnya, kampung istri abangnya. Dibawa. Saya kupas sendiri. Lagi kupas sendiri. Ini belah tangan. Cerak keterusan. Masya Allah Akbar. Saya enggak mau bawa rumah sakit, akhirnya di rumah sakit juga puskesmas dijahit ini. Masya Allah dijahit. Orang tanya, saya malu-malu jawab. Kenapa? Ustaz katanya. Kenapa tangannya? Emang ngapain? Upah singkong? Ya Allah. Lagi motong kebo biasa aja enggak apa-apa itu. Motong kebo enggak apa-apa, motong singkong. Allahu Akbar. Ini namanya musibah, Pak. Ya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Enggak, udah Allah tentuin musibah. Kita mau bilang apa enggak bisa. Enggak bisa. Udah musibah. Kalau orang yang beriman kepada Allah yang enggak marah-marah. Udah musibah. Cuma paling nasihat aja secara zahir untuk zahir. Hati-hati ya. Musibah. Masyaallah. Ya kemarin santri itu musibah, enggak kita enggak bisa hindari. Ngapain ke situ? Bukan lagi kerja, ngapain ke situin? Ngapain ke situin? Coba pikirin tuh, ngapain? Lantai tiga lagi, ngapain ke situin? Masya Allah, itu yang namanya musibah, musibah. Ada yang jatuh dari ini, dari ini, apa namanya ke belakang dak ya, dari dak jatuh ke bawah, musibah. Ngapain ke situin? Pikirin ngapain? Itu yang namanya musibah. Kita nggak bisa bilang apa-apa, udah. Hati-hati nggak bisa merubah takdir, tapi wajib hati-hati. Namanya bentuk ikhtiar. Enggak usah marah-marah, enggak usah. Terima aja sama Allah. Banyak-banyak istighfar. Yang baik begitu. Jangan marah-marah, jangan, enggak menyelesaikan masalah. Masalah persoalan. Begitulah orang yang beriman kepada Allah. Ya. Sabar, sama orang sabar begitu, sabar. Ya kalau dia ketimpa musibah marah-marah berarti enggak sabar dia. Saya salut dulu ada santri yang pertama. Ya. Itu jatuh ininya tembus. Dua orang santri. Itu orang tuanya sabarnya luar biasa, masya Allah, kagak marah sama sekali. Oh ya enggak apa-apa nih ujian katanya. Ujian buat gurunya, ujian buat santrinya. Dua-duanya jadi itu, lulus dan bisa baca kitab alhamdulillah. Jadi bagus ya. Luar biasa. Sabar, enggak ada marah itu, enggak apa-apa katanya. Masya Allah, ujian nih ujian, enggak apa-apa. Siapa yang mau kayak begini? Masya Allah, saya rasakan tuh sabarnya tuh orang tua. Nah, itu namanya sabar. Makanya orang bilang tuh anaknya begini-begini, kata saya, enggak, entar aja benar. Saya belain terus, entar juga aja benar. Kenapa? Orang tuanya benar. Orang tuanya benar. Insya Allah kalau orang tuanya benar, nanti anaknya benar insya Allah. Sabar aja, apalagi ngaji.
apalagi je ngaji, alah, udah, insya Allah. Jadi apa? Husnuzan. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang yang sabar ya. Ya, tapi mudah-mudahan juga kita terhindar daripada ya musibah-musibah. Ya. Ya Ali, wahai Ali, walitai bisalah sualamatin. Bagi orang yang bertaubat mempunyai tiga tanda: ijtinabul harami, menjauhkan yang haram; wal hirsu, seraka ala talabil ilmi, atas menuntut ilmu. Ini orang yang taubat. Orang taubat tuh jauhin yang haram, enggak mau yang haram. Dan seraka terhadap menuntut ilmu, seraka banget. Seraka. Wala ya'udu li zanbi, dan dia tidak kembali kepada dosa. Kama la ya'udul halimu lidar'i, sebagaimana tidak kembali air susu kepada payudara. Masya Allah. Ya. Tidak kembali bagi dosa sebagaimana air susu tidak kembali kepada payudara. Enggak bisa dibalikin lagi tuh. Masya Allah. Nah, kita taubat tuh kayak begitu. Ya, kita tinggalin, kita enggak mau berbuat lagi. Kita janji sama Allah, enggak bakalan ya Allah saya berbuat lagi ya Allah. Beri aku tolong ya Allah. Beri aku tolong ya Allah. Gitu. Masya Allah. Kita semua ini ya telah kita banyak berbuat dosa. Enggak ada kita enggak berbuat dosa. Nah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertobat. Dan Allah Maha menerima tobat. Jangan lakukan lagi. Waslun fi alamati syirki. Wallahu a'lam.